Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain, amma ba'd. Melanjutkan tentang daripada makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa, engkau mengimani, meyakini, membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah, utusan Allah. Kemudian wajib meyakini apapun yang datang dari Rasulullah, termasuk diantaranya yang wajib diyakini kabar yang datang dari Rasulullah adanya wa min dzalika al jazaa wa huwa ats-tsawab wal iqab, adanya kabar berita dari Rasulullah tentang adanya pahala dan dosa. Pahala liman ata'ahu bil jannah bi fadlih, pahala yaitu bagi orang-orang yang mentaati kepada Allah, yang mana Allah akan siapkan surga yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udunun sami'at, tidak bisa terbayang seperti apa makanan, seperti apa nikmatnya itu di surga, puncak daripada kenikmatan. Orang akan masuk surga bi fadlihi, dengan fadlnya Allah, dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Namun rahmatnya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqab, dan adanya iqab, adanya dosa. Liman kafara bihi wa asahu, bagi orang-orang yang kufur ataupun orang-orang yang mendurhakai kepada Allah. Nah, kemudian wal murad wahya mayadu mufailahu syar'an wal murad amaluha haqiqatan bi ayyu bashiraha aw hukman. Pahala wahya mayadu mufailuhu wal murad amaluha haqiqatan bi ayyu bashiraha aw hukman bi antarahat. Dosa itu ada yang dosa besar, ada yang kategori dosa kecil. Yang dosa kecil karena dorin walamsin muharrama ini, seperti memandang yang tidak halal, walamsin menyentuh yang diharamkan. Ada juga yang dosa besar seperti mendahulukan sholat dari waktunya, membunuh, itu dosa besar. Kemudian wal hasanat al maqbulah al asliyah al maf'ulah at tamah yudha'ifuha, kebaikan yang diterima oleh Allah, amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Minimal lipat gandanya adalah wa aqallu maratibit tad'if al usyur al asyr, minimal lipat ganda tersebut 10. Man amila amalan, barang siapa yang beramal satu kebaikan, maka yudhaif, maka Allah akan lipat gandakan 10. Jadi satu kebaikan pasti dilipat gandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa. Kalau dosa tidak dilipat gandakan. Dosa satu ya dosanya satu. Bahkan pahala itu bisa dilipat gandakan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bisa 10, minimal 10, bisa 70, bisa 100, bisa 700, dan bisa seterusnya lebih besar lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian di antara qala As-Suhaimi wa dhahirul hadis anna dal mithla sababil fa'il in hasala ma dala alaihi wa illa falu sababud dilalah. Bukan hanya pelaku kebaikan yang akan diberi kebaikan oleh Allah, yang akan diberi pahala oleh Allah, tapi orang yang menunjukkan kebaikan juga walaupun dia tidak melakukannya, dia akan mendapatkan pahala. Ad-dal ka fa'ilihi, orang yang menunjukkan kebaikan maka dia seperti mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Jadi orang yang mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kebaikan, umpamanya nge-share, di sini ada pengajian loh, di sini ada pengajian. Nah, kemudian dia ketika mengajak orang lain, iya. Nih. Ketika kita mengajak kepada kebaikan,
mengajaknya udah dapat pahala, mengajaknya udah dapat pahala. Kok umpamanya ada orang yang diajak itu kemudian dia datang karena ajakan kita, maka datangnya dia, orang yang mengajaknya dapat pahala. Makanya share kebaikan-kebaikan, jangan pernah share kejelekan. Jadi kita ajak orang untuk melaksanakan kebaikan. Adal mithal thawabi fa'ili in hasala. Jadi semakin banyak yang mengikutinya, semakin banyak yang mengikutinya, maka akan semakin besar pahala yang dia dapatkan. Kalau tidak ada yang mengikutinya, hanya nge-share wungkul umpamanya, hanya mengajak saja umpamanya, maka dia hanya akan mendapat pahala mengajak saja. Seperti ada orang umpamanya mendirikan masjid, membangun masjid, dia infakkan hartanya, dia bangun masjid karena Allah, dia bangun masjid karena Allah umpamanya, maka dia membangun masjidnya, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan tenaganya, fikirannya, waktunya, itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada orang yang sholat di masjid itu, maka setiap ada orang yang sholat di masjid itu, maka dia akan mendapatkan pahala sholat orang tersebut. Jadi itu, maka kita memfasilitasi kebaikan itu, kita akan mendapatkan sejumlah kebaikan, dari akan mendapatkan pahala. Sama dengan dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, mendoakan bahwasanya semoga Allah merahmati kepada ibunya Ismail, Siti Hajar. Kenapa? Karena seandainya, jadi ceritanya begini, Siti Hajar itu kan ketika ditinggalkan beserta dengan Ismail kecil, ketika Ismail kecil ditinggalkan oleh Ibrahim beserta dengan Hajar, kemudian Hajar mencari air minum, dia lari ke sofa, dia cari naik ke bukit sofa, ternyata tidak ada air. Dilihat di sana di dekat bukit Marwah di atas seperti ada air karena terik matahari, seperti ada fata morgana, seperti ada air gitu, saking panasnya. Dia lari, dia begitu di bawah dia lari, kemudian naik ke bukit Marwah. Ternyata di Marwah juga tidak ada air. Lihat lagi ke sofa, seperti ada air, dia lari lagi ke sofa. Terus sampai 7 balik. Sofa, Marwah, sofa, Marwah, sofa, Marwah, terakhir di Marwah. Setelah 7 kali ternyata tidak ada air, beliau Hajar itu kemudian putus asa, dia kembali. Begitu kembali ke dekat Ismail, di dekat Ka'bah. Ka'bah belum dibangun saat itu, masih pondasi-pondasinya saja. Ternyata di sana ada air yang memancar. Dari dekat kakinya Ismail ada air yang memancar. Begitu ada air yang memancar, Hajar senang. Kemudian, oh, air kok memancar terus? Akhirnya dibendung oleh Hajar. Dibendung oleh Hajar sambil berkata, "Zam, zam, 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 kumpullah, kumpullah." Nah, zam, zam ini bahasa, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Palestina ya. Zam artinya kumpullah. Zam, 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 kumpullah, kumpullah. Nah, dibendung, dibikin semacam kayak bendungan. Belum dibikin sumur saat itu. Nah, akhirnya setelah dibendung, gitu, udah air tersebut terbendung. Sampai kemudian Nabi mengatakan bahwasanya, rahimallahu, semoga Allah merahmati kepada ibunya Ismail, yaitu Hajar. Demi Allah, seandainya saat itu Hajar tidak membikin bendungan, tidak membendung air zam-zam tersebut, maka Mekah akan tenggelam, akan jadi lautan air zam-zam. Gitu. Makanya setiap ada orang yang minum air zam-zam itu, Siti Hajar, itu mendapatkan pahala. Sejumlah orang yang minum dari situ juga, Siti Hajar akan mendapatkan pahala. Sejumlah orang yang melakukan sa'i antara Sofa Marwah, Sofa Marwah, karena sa'i itu adalah mengikuti daripada apa yang telah dilaksanakan oleh ibunda Hajar. Jadi orang yang memulai, orang yang memulai satu kebaikan diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan limpahan pahala orang-orang yang mengikutinya. Itu anugerah kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ibrata bima yaf'alul kafir fi hali kufrihi min kulli ma yadhu ala niyatin. Kemudian pahala ini juga wal qalbi anal mudha'afa ila sab'i mi'atin khosa bil infaq. Ada sebagian ulama yang mengatakan
pahala yang diinfak, ya pahala yang dilipat gandakan sampai 700 lipat ganda tersebut itu khusus untuk infak, khusus untuk sedekah. Karena dalam ayatnya itu mandalladzi apa? Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam biji, kemudian keluar 10, kemudian dari 10 tersebut keluar 7, kemudian keluar 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, sebagian ulama mengatakan ini khusus kalau sampai 700 itu dilipat gandakan 700 itu hanya masalah infak sedekah. Tapi ini dhaif karena ada hadis yang menerangkan bahwasanya bukan hanya pada infak sedekah saja tapi juga kepada pada amal-amal yang lain. Contoh seperti dalam hadis disebutkan bahwasanya man dakhala suqa wa qala bi sautin murtafi, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia mengucapkan dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamlu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca ketika dia masuk ke dalam pasar, baca itu, maka kataballahu lahu alfa alfi hasanah, maka Allah akan catatkan bagi dia 1,000,000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dan Allah akan hapus 1,000,000 dosa kecil, dan Allah akan angkat bagi dia 1,000,000 derajat. Jadi lipat gandaan itu bukan hanya dalam masalah infak, termasuk masalah zikir ini. Sampai Imam Al-Hasan mengatakan bahwasanya dzakirullahi fi suq yaji'u yaumal qiyamah lahu dau'un qadail qamar wa burhanun. Orang yang berzikir kepada Allah di pasar, pasar itu tempatnya lalai. Jadi tapi kekasih-kekasih Allah walaupun dia di pasar, dia akan selalu berzikir kepada Allah. Makanya dikatakan dzakirullahi fi suq, orang yang berzikir kepada Allah di pasar, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan memiliki wajah yang terang, memiliki terang dauun, cahaya qadail qamar seperti cahayanya bulan, wa burhanun ay syu'aun ka syu'i syams, dan dia akan memiliki cahaya seperti cahayanya matahari. Wa warada anna man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahu wahida samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hadis juga disebutkan bahwasanya anna man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahu wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca sebanyak 11 kali, kataballahu alfai hasanah wa man zada zada, maka Allah akan catatkan bagi dia 2,000 kebaikan, dan barang siapa yang menambahi bacaan ini tersebut, Allah akan tambahi lagi kebaikannya. Kemudian at-tad'if min khawasi hadhil ummah, pelipat gandaan pahala ini itu termasuk khawasi hadhil ummah, kekhususan umat Nabi Muhammad saja. Kalau umat yang lain tidak ada dilipat gandakan kebaikan segitu, ya pahalanya segitu. Wa tatafawat bihasa bima yaqtarinu bil hasanah min ikhlasin wa husnin niyatin, dan pahala tersebut akan berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan, tingkat bagusnya niat. Wa bintiqaluha min syakhsin li akhar, dan dengan berpindahnya satu kebaikan kepada dari satu orang kepada orang yang lain. Contoh seperti begini. Seperti kaman tasaddaqo. Jadi pahala itu bisa tergantung orang. Kita sedekah kepada satu orang, kepada si A dan kepada si B, mungkin pahalanya berbeda. Sedekahnya sama, nilainya 10,000, sama 10,000. Kepada si A dengan kepada si B, itu bisa jadi berbeda pahalanya. Bisa jadi berbeda kebaikannya. Tergantung satu keikhlasannya, kebaikan niatnya, kemudian juga objeknya. Nah, contoh seperti begini. Man tasaddaqa ala faqir bidirhamin fatasaddaqa bihi ala akhar wa huwa ala akhar wa hakadha fayusabu lil awal asyratu. Umpamanya ada orang yang
bersedekah kepada orang fakir. Dia sedekah kepada orang fakir 10.000 umpamanya. Dia dapat pahala. Oleh orang fakirnya yang disedekahi, uang tersebut disedekahkan lagi kepada orang lain. Maka orang yang maka si orang fakir ini akan mendapatkan sedekah dia, dan orang yang pertama akan mendapatkan tambahan pahala itu. Terus terus apabila itu kebaikan tersebut. Makanya sampai ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu akan beda nilainya. Kalau orang yang tidak berilmu, hanya kita akan mendapatkan pahala bersedekah, infak. Kalau kepada orang yang berilmu, akan mendapatkan juga pahala semacam pahala, karena dia telah membantu orang yang berilmu tersebut. Orang berilmu dia sampaikan lagi untuk dakwah, maka dia akan mendapatkan pahala itu, pahala yang paralel. Makanya pinter-pinter kita nyari, kita di dalam beramal itu pinter-pinter harus disertai dengan ilmunya. Sama dengan dosa pun begitu. Dosa pun berbeda-beda. Menggunjing umpamanya, menggunjing. Jadi dosa itu berbeda-beda tingkat-tingkat siksanya. Orang yang melakukan satu perbuatan dosa itu bisa berbeda dosanya. Contoh, ada orang yang menggunjing, atau ada orang yang berbohong kepada orang lain, orangnya orang jauh, maka dia dosa berbohong. Atau menggunjing kepada orang lain, menggunjingkan orang lain, maka itu dosa. Kemudian dia menggunjing dengan gunjingan yang sama, menggunjing tetangganya, maka itu juga dosa. Dan dosa menggunjing tetangga jauh lebih besar daripada menggunjing orang yang bukan tetangga, karena ada hak tetangga di situ. Begitupun umpamanya kalau semuanya yang digunjing itu, apalagi orang tua, anak umpamanya menggunjing orang tua, hah aima, bapak saya mah begini, mama saya mah makin tua makin rewel, makin banyak kahayang umpamanya, udah pengen ini, sama yang anak yang itu suka begini, sama gibah, menggunjing orang tua sendiri. Maka demi Allah, dosanya menggunjing orang tua sendiri jauh lebih besar daripada menggunjing orang lain. Jadi dosanya lebih besar karena ada hak orang tua. Kadang-kadang ada anak yang kurang ajarnya, anak itu orang tua sendiri digunjing kepada orang lain, kejelekan orang tua disampaikan kepada orang lain. Mestinya jangankan orang tua, orang lain pun kalau ada kejelekan tutup, jangan dibuka. Ada lagi suka menggunjing pasangan, suami menggunjing istrinya di dekat teman-temannya, istri menggunjing suaminya di dekat teman-temannya, itu dosa besar dosanya, nggak boleh. Nah, ataupun berkaitan dengan waktu, umpamanya ada orang yang berbohong di bulan Jumadil Awal. Dia berbohong sekali di bulan Jumadil Awal. Dia juga berbohong sekali di bulan Rajab. Rajab bulan haram. Maka dosa berbohong di bulan Jumadil Awal dengan di bulan Rajab itu jauh lebih besar dosanya berbohong sekali di bulan Rajab. Berbohong lagi umpamanya dengan bohong yang sama di bulan Ramadan, maka jauh lebih besar dosanya. Berbohong lagi umpamanya di bulan Ramadan di tanah suci Mekah juga. Sedang di Mekah berbohong satu kali, maka itu lebih besar lagi dosanya. Jauh lebih besar. Jadi kalau di Mekah itu melakukan dosa kecil sama dengan dosa besar. Sama dengan di bulan Ramadan juga melakukan dosa kecil sama menjadi besar, karena Ramadan tempatnya ibadah kok digunakan untuk berdosa. Rajab tempatnya bertobat kok digunakan untuk berdosa. Itu lebih besar dosanya. Jadi ada tafawut. Makanya harus hati-hati. Makanya sering disampaikan, sekarang Asyhurul Hurum, bulan Syahrul Haram, bulan Rajab adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan tempatnya kita taubat. Berbuat dosa sekali sekarang itu lebih besar dosanya dibanding ketika berbuat dosa dengan dosa yang sama di bulan sebelumnya, di Jumadil Akhir. Nah,
apalagi di bulan Ramadan. Hati-hati. Faidatun ra Syihab Al-Khafaji fi akhir syai'in fi akhir syarh syifa anna man yu'ta ajrahu marratain. Imam Syihab Al-Khafaji di dalam akhir syarah kitab Syifa, beliau mengatakan bahwasanya anna mimman yu'ta ajrahu marratain, ada orang-orang yang berbuat satu kebaikan langsung dapat dua pahala, didobel pahalanya. Belum pahala yang 10, yang 10 mah itu udah jelas. Tapi satu kebaikan sama dengan dua kebaikan. Yang pertama adalah mimman yu'ta ajrahu marratain, orang yang diberi pahala setiap kebaikannya diberi pahala dua. Yang pertama adalah istri-istrinya Nabi akan mendapatkan thawabu dunia wa thawabul akhirah, pahala dunia dan pahala akhirah. Kemudian orang yang mendapatkan dua pahala, wa man qara'a al-Qur'an wa huwa 'alaihi syaqun, orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan terbata-bata, sulit membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an sulit ya, lidahnya karena sudah kelu umpamanya, udah berumur, udah tua, tapi dia mau belajar Al-Qur'an, mau membaca Al-Qur'an walaupun sulit, tapi dia paksakan terus membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Kemudian wa man tawaddu'a marratain, orang yang wudu dua kali, udah punya wudu umpamanya, udah punya wudu kemudian mau sholat, tadi duhur, duhur udah wudu, sholat abis duhur teh di, atau gimana, enggak batal sampai asar, sampai asar enggak batal, dia boleh langsung sholat, enggak usah wudu lagi, wong belum batal. Tapi dia kemudian wudu lagi, tajdidul wudu, diperbaharui wudunya, maka dia akan mendapatkan pahala double. Kemudian wal mujtahid ila soba, orang yang ijtihad ketika ijtihadnya benar. Kemudian wal mutasaddiq ala qaribihi wa azwajihi, orang yang bersedekah kepada kerabatnya ataupun kepada auzaujihi ataupun kepada suaminya. Orang yang bersedekah kepada kerabatnya, sedekah kepada orang lain itu dapat pahala. Tapi kalau sedekah kepada kerabat itu pahalanya double. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Itu kalau kepada kerabat. Makanya prioritaskan kerabat dulu, saudara dulu. Jangan menganggap sedekah kepada orang lain, fakir miskin yang bukan kerabat. Kadang ada yang nanya, kalau sedekah kepada kakak boleh apa enggak? Boleh, boleh banget. Kakak adik yang miskin prioritaskan untuk mendapatkan sedekah. Aw zauji, ataupun kepada suami. Umpamanya istri punya penghasilan, punya harta, suaminya enggak, suaminya nganggur, habis PHK umpamanya. Nah, kemudian mau sedekah kepada orang lain, maka sementara suaminya juga miskin, dahulukan suami, kasihkan kepada suami. Asalkan ya sedekahnya ya oleh suaminya, tidak diberikan yang macam-macam ya, yang enggak baik. Kalau semuanya diberikan untuk rokok atau apamanya, udah enggak usah lah. Wa ma amarani bil masjid al-aisrikilati ahli. Kemudian yang akan mendapatkan pahala double juga adalah orang yang memakmurkan masjid. Orang ada masjid sepi, sepi pengunjung, sepi jamaah umpamanya. Kemudian dimakmurkan sehingga makmur. Orang-orang sudah datang dan sebab dia dibikin masjid itu menarik gitu. Menarik dengan adanya pinjaman bebas riba, dengan adanya apa yang menarik yang sesuai dengan syariat. Sehingga menjadi makmur, maka dia mendapatkan pahala yang double. Wal ghani asyakir. Kemudian orang yang mendapatkan dua pahala adalah orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Kemudian waman sanna sunatan hasanah, orang yang memulai perbuatan kebaikan sehingga dikenal orang lain, itu akan double pahalanya. Waman sholat bitayamumin, kemudian orang yang sholat dengan tayamum. Setelah sholat dengan tayamum, kemudian dia menemukan air, dia wudu, kemudian ulangi lagi sholatnya. Kemudian waman ishtaru amatin fadha wa hasanat ibah. Waman sholat fisofit thani awi thalif maha fadadu. Wal imam. Kemudian orang yang dapat pahala double adalah imam. Imam dapat pahalanya double. Imam. Karena dia dapat pahala sholat dan pahala orang yang mengikutinya, makmumnya. Wal mu'adzin. Tapi ya jangan kemudian berebut jadi imam. Hitung dulu kita mumpuni apa tidak gitu. Karena ada syaratnya. Ada syarat sah, ada syarat afdoliyah gitu. Kemudian wal mu'adzin, orang yang berazan. Orang yang azan juga akan mendapatkan pahala double. Pahala azan dan pahala orang-orang yang datang karena panggilan azannya. Nah, ini juga harus mengukur juga, usahakan yang bagus suaranya. Yang benar. Wa man talaba ilman fadrakahu, dan orang yang belajar kemudian dia paham. Belajar. Jadi orang talabul ilmi, belajar dari pengajian. Dengerin pengajiannya itu, datangnya itu, duduknya itu dapat pahala, pahala talabul ilmi. Kemudian faham umpamanya. Faham, maka dia akan mendapatkan pahala double, pahala belajarnya dan pahala fahamnya. Gitu. Makanya kalau seumpamanya datang ke pengajian, enggak faham, saya paham kalau ini menurut umpamanya. Itu enggak apa-apa, dia tetap dapat pahala. Itu walaupun enggak paham. Karena walaupun buta umpamanya ngantuk di tempat pengajiannya, itu tetap mendapatkan pahala. Kemana sebab wudu fil bard asyadid?
Dan orang yang menyempurnakan wudunya dalam keadaan cuaca dingin, tapi dia sempurnakan wudunya dengan sunnah-sunnahnya, itu dapat pahala double. Dan orang yang ketika khutbah, kalau sedang khutbah, dia mendekat. Dan orang yang dekat dengan khatib, itu juga mendapatkan pahala double. Memang kalau Jumatan dengan khutbah, yang dekat dengan khatib. Karena beda, orang yang semakin dekat, lebih dekat dengan khatib, pahalanya lebih besar. Bani orang yang lebih jauh, makanya di saf yang pertama dengan di saf yang kedua, itu beda nilainya. Waman qasama Jum'ah wa qasala. Di antaranya adalah orang yang mandi pada hari Jumat, yang membuat mandi kepada hari, di hari Jumat, dan dia mandi di hari Jumat. Bikin mandi artinya gini, di hari Jumat suami, ada yang menteri seperti itu, suami menjima istrinya karena Allah, menjima istrinya karena Allah. Nah, halal. Setelah itu suaminya akan mandi, mandi itu kan wajib, dapat pahala mandi wajib, mandi wajib dapat pahala. Kemudian dia membuat istrinya mandi juga, istrinya juga mandi, karena apa? Karena telah dijima oleh suaminya. Istrinya dapat pahala mandi, suaminya dapat pahala double. Pahala dia mandinya dapat pahala, dia membuat istrinya harus mandi juga, istrinya juga mandi juga, maka dia juga mendapat pahala daripada mandi istrinya double. Makanya kalau mau jima hari Jumat, ya hari Jumat biar double pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.